selamat sore semuanya dan selamat datang di panel discussion Sundance Film Festival Asia 2021. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, baik-baik aja. Dan tentunya juga dalam keadaan yang super happy banget. Karena seneng banget kayak saya hari ini, Arya Astungkora berkesempatan buat menemani kamu semuanya dalam... Ini nih, Acara yang seru banget untuk para film enthusiast ya. Dalam satu rangkaian acara dari Sundance Film Festival Asia 2021, yaitu panel discussion dalam topiknya Women in Film Industry. Jadi sedikit informasi begitu ya. Sundance Film Festival Asia 2021 ini terselenggara di Indonesia berkat kerjasama antara Sundance Institute, XRM Media, dan juga IDN Media, serta didukung oleh TikTok Live. Dan terima kasih juga kepada media partners dari IDN Times, popbella.com, popmama.com, yummy, duniaku.com, ggwp.id, Fortune Indonesia, tribunews.com, medcom.id, Media Indonesia, Republika, Kaskus, O Channel, Narasi, Trans TV, Female Daily, USS Fit, Info Screening, Kincir, Metro TV, Hard Rock FM, Trax FM, Prambors Radio, Watchman ID, dan Delta FM dan Sundance Film Festival Asia 2021 ini merupakan bentuk komitmen dari IDN Media untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan merayakan karya-karya dari para pembuat film Asia, khusus Indonesia yang sedang naik daun, baik dalam komunitas lokal maupun regional. Dan festival ini akan menampilkan sejumlah program untuk memperdalam dan mendemokratisasi pertukaran seni, serta diharapkan dapat memicu ide-ide baru karya yang orisinal dan menampilkannya di kancah global. Dan di hari ini tentunya juga saya nggak akan sendirian karena sudah hadir bersama kita hari ini para panelis dari kalangan profesional terkemuka yang pastinya sudah sangat kredibel sekali untuk membagikan pengalamannya dan pengetahuannya terkait topik kita pada hari ini yaitu women in film ya langsung aja kita bakalan ngobrol-ngobrol sama panelis uh, dalam panel discussion kita hari ini gitu ya let's start with the first person senior vice president for development production and strategic partnership From SRM Media, Mr. Turley. Hello. Hi. Hi. How are you? I'm good. <laughs> Thank you very much. How are you? I'm good. You know, bear with me. It's late here. I hope I make sense. Yeah, I heard <laughs> you're like from Los Angeles. Yes. Okay. So we're really sorry to interrupting your night. <laughs> Happy to. <laughs> Yes, and hopefully we can hear like lots of insight from you. Next. And also we're gonna talk a lot with the head of programming and acquisitions from Argo, Miss Amanda Salazar. Hello, Miss Amanda. Hello, it's so nice to be here. Hi, how are you? I am doing very well. How are you doing this afternoon? It is also very early for me as I am in New York, but yes. I'm so happy to be here. But I heard it's like 4 a.m. there? it is. <laughs> and that's okay. I've, you, i you was we were joking that you used to get up for this for international travel or go to the airport at this time. so i'm, you know, reminiscing and thinking about times when i used to get up this early to travel. so it's all good. i'm happy to be here. but look at you now. you're really fresh. as in maybe it's like 10 a.m. in the morning um, in new york there. <laughs> right. thank you so much. You're welcome. And next juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan uh, beberapa filmmaker gitu ya, yang namanya udah nggak asing lagi lah ya untuk para pecinta film di Indonesia. Langsung aja kita panggilkan ada Mbak Susanti Dewi, Mbak Gina Esnur, dan juga Tehnia Dinata. Halo. Hai. Hai. Halo. Jam berapa di sana sekarang? sama sama jam kamu di sana ya. jam panas jam panas Indonesia lagi panas Jakarta panas oh tapi jangan sedih di kantornya IDN ini dingin banget ya kan aku berasa aja seperti uh, Miss Amanda jadi di sini dingin sekali kayak jam 4 pagi ya tapi terima kasih sudah hadir bersama kami di sini dan kita akan ngobrol-ngobrol juga gitu ya mungkin pertama aku mau nanya sama Bagina terlebih dahulu nih Um, anyway okay. selamat untuk kesuksesan film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Yang Thank kemarin you. kayaknya sama-sama begitu aku nonton tuh bawaannya kayak iya lagi gue pengen traveling lagi gitu. <laughs> ya menghibur hati-hati yang terjebak pandemi. Ah, Bener banget ya. Eh tapi dalam waktu dekat ada lagi yang mau dirilis kah Mbak Gina? Uh, semoga kita bisa tayang di bioskop judulnya Cinta Pertama Kedua Ketiga. Wow, judulnya cinta pertama, kedua, dan ketiga. Hmm, Betul. mengingatkan akan mantan-mantan ya, serem juga nih. Oke. Okay. <laughs> Alright, selanjutnya juga dari Mbak Susanti Dewi, karena konon katanya Mbak Susanti ini aku dengar-dengar nguping doang sih. Tapi katanya bakal ada satu film yang akan dirilis juga dalam waktu dekat nih. Yes, uh, hopefully semuanya lancar. Kebetulan uh, film inang judulnya baru aja selesai syuting sih, jadi perjalanan masih lumayan jauh. Uh, baru selesai syuting dua, dua, hari yang lalu, jadi baru mau masuk tahap editing. Tapi memang kita aiming untuk tayang di bioskop dalam waktu dekat. Oke. Okay. Pas banget karena bioskop juga sudah mulai buka. Jadi mudah-mudahan bisa langsung segera disaksikan di bioskop. Bioskop kesayangan Anda gitu ya. Tapi penasaran juga dari judulnya Inang. Ini ny nyeritain tentang apa nih Mbak Santi? Inang ini ini sangat cocok sih sama tema kita hari ini. Jadi Inang ini bercerita tentang uh, seorang kekuatan perempuan, bagaimana uh, dia dalam menghadapi uh, perjalanan hidupnya, uh, dia itu di mendapatkan kendala akan bagaimana dia menentukan hidup dengan badannya. Jadi dia ini uh, hamil, uh, dia hamil di waktu yang tidak direncanakan, and then dengan semua Uh, apa ya stereotip dari sosial maupun uh, apa patriarki yang ada realitas yang ada sekarang bagaimana karakter ini dia uh, mau tetap bebas mempunyai pilihan hidup uh, atas badan tubuh dan kehidupannya sendiri pas banget kalau kita ajak ngobrol-ngobrol tentang film Inang ini berarti di sesi kita kali ini ya oke okay kita akan ngobrol lebih dalam lagi nanti sama Mbak Santi. Dan kemudian ini emang pas banget ngobrol sama ketiga wanita yang sangat luar biasa ini karena karyanya nggak habis-habis ada terus ya. Termasuk juga Tehnia nih. Tehnia juga ngomong-ngomong -ngom, ada film baru juga yang bakal tayang dalam waktu dekat ya. Yeah, uh Ada tanggal 14 October. But first of all, I would like to say hello to my fellow sisterhood in this panel. I feel very, very psyched and energized. Today is a very hot day in Jakarta, and I'm really thankful to be able to share the panel with Amanda and Sue and Santi and Gina, of course, my fellow Indonesians and cheers, 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 cheers to all of us. <laughs> Selalu cheerful banget kalau ketemu sama Tania. Tania, tapi boleh dong dikasih bocorannya kali Tania. Kita juga kan udah kangen banget sama film-film Tania nih. Ada apa nih yang bakal diluncurkan dalam waktu dekat nih? Ya, ini benar-benar waktu dekat. 14th of October, uh, 14 October, 14 Oktober catat para Tiktokers <laughs> uh, dan kita sebenarnya udah selesai editing semua, udah mastering and um, kita syutingnya juga lagi masa pandemi di bulan Februari sampai Maret 2020, jadi kita merasakan benar-benar bagaimana harus membuat sistem dengan zona-zona syuting gitu. Jadi dari segi syutingnya juga sangat challenging karena masih pandemi. Terus filmnya juga challenging karena ini bercerita tentang resistensi terhadap opresi. Jadi mungkin cocok juga ya kita bicarakan hari ini. Uh, dan kuncinya adalah sisterhood sebenarnya di film ini gitu. Mungkin beberapa hari terakhir ini kalau uh, publik banyak yang bertanya-tanya di sosial media ada organisasi uh, yang menjanjikan untuk merealisasikan mimpi-mimpi anak muda, namanya The Light. Uh, itu kayak dalam beberapa hari terakhir tuh muncul di sosmed, dan uh, komentarnya tuh kayak banyak, apaan sih ini? Apaan sih ini?" Dan ini sebenarnya the light. Ini adalah sebuah komunitas yang menjanjikan mimpi untuk anak muda yang ada di film baru. Aku film barunya berjudul *A World Without*, dan akan premier uh, serentak, globally, uh, tapi kita hari ini aku kepengen ngasih lihat kalau boleh boleh nggak wah justru tadi tadi aku mau nanya kalau misalnya ngomongin nama Tani ya visualnya tuh harus kebayang harus ada gambarannya mungkin bisa di share teh ini sebenarnya masih teaser ya hmm. jadi this is only a satu menit one minute teaser dari a world without yang bercerita tentang opresi oppression versus Uh, apa namanya resistance oh. of this girls sisterhood uh, jadi ini hanya teaser cuman saya senang sekali kalau bisa sharing di acara panel ini teaser dari a world without silakan enjoy kalian semua datang ke sini dengan tujuan yang jelas to train And to be the best version of yourself masa depan cerah menanti kalian sekarang cita-cita dan mimpi kamu akan kami realisasikan bersama dengan ide kalian dapat menjadi agen perubahan yang sesungguhnya welcome to our little family Welcome to the light. Udah paling si jago eh, banget aku ngetis aku orang aku nih. Aku tapi baru bukaan satu. Paham kan? Mungkin. Tapi Ina inget nggak kayak ngelahirin tapi baru bukaan satu. It's like trying to give birth, but it's just one centimeter uh, da ini opening. <laughs> Teh jago banget sih ngetis orang nih gitu. Jadi makin penasaran okay. banget. Oke. Okay. Untuk ledek-ledekin, so you get the the ada feeling ya uh, and uh, apa sense of the universe dari a world without ini gitu but thank you for like sending us the exclusive teaser yang kita bisa nonton di sini tuh bangga dong makanya gabung sama kita di panel discussion kita hari ini terima kasih Tania oke okay, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang topik di hari ini kita juga punya video nih yang akan kita putarkan silakan Hey, welcome back again to women in film industry panel discussion Sundance Film Festival Asia 2021. Presented by Sundance Institute, XRM Media, and IDN Media, and also supported by TikTok Life. Also, I would like to say thank you to our media partners IDN Times, PopBella.com, PopMama.com, Yummy, duniaku.com, GGWP.id, Fortune Indonesia, Medcom.id, Media Indonesia. Republika, Kaskus, Our Channel, Narasi, Trans TV, Female Daily, US Fit, Info Screening, Kintir, Metro TV, Hard Rock FM, Trax FM, Prambors Radio, Watchman ID, and juga Delta FM. And for the beginning, according to data from Celluloid Cellin, a study of women and film, 16% of the top 100 grossing films in 2020 were directed by women. Twelve percent increase from 2019. Maybe I want to ask to all the panelists. Even even though it's like growing, but 16 percent is still a small amount. And according to your experience, what makes the low participation of women in film industry? Maybe you can start from Misu. Yeah, I mean, I actually was surprised by that statistic myself. But I think. Um you know we have uh, we've come a long way and a, and a short amount of time i think it's at a really exciting time to be um, women in film um, there's just there's so much going on and we we need to thank the, the people before us who has worked women before us who have worked tirelessly to get um, in the room and to make films about women um, that that women are making a perfect example is our very own Nina Yang Bon Jovi with uh, the festival's film, The Share Passing. I, it's a stunning um, a stunning piece about about women. And it was, um, it, you know, it was, uh, Rebecca Hall was is her directorial debut and Nina, Nina Yang Bon Jovi and Forrest Whitaker, significant productions produced it. And I'm not sure that film would have been made five years ago if we hadn't, we haven't come to where we are today. I think you're seeing more and more, Women sitting at the table making those decisions. You have lots of organizations around the world that are, are funding um, women initiatives, women, women projects. So it's exciting. We have a lot, we have a lot more work to do, but um, it's exciting where we're heading. So um, I'm thrilled. So we've been waiting for another woman to create something new, hopefully in the future. And how about you, Ms. Amanda? Well, um, I of course, and I think we'll, we'll we'll all agree. And I'm so excited to be on this panel to talk more about opportunities for women because the percentage might be low, but that's not because you know that's because of opportunity, not because of desire. Like women want to be in the room and making these stories, <laughs> and we're ready. And I've been here, and to Sue's credit, there've been so many wonderful people that have come before us that have really opened doors and opportunities um, for women behind the camera and in front of the camera. And so, to me, I can't pretend or like say I know exactly the reason why the percentage is so low, like going back to your question. Um, but when I think about this, I always think it comes back to funding. I think it comes back to giving the opportunity and consistently funding these types of stories. And to Sue's point, like, Having a film like *Passing* that gets funded and made today is like so, and 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 so many more films like that that premiere at Sundance or play at festivals of the like that are really looking for uh, film not only directed by women but also produced by women that are also like you know the crew is by women. It's a really exciting time. So. Um, I agree. The number is low, but and it surprised me as well. But where there's definitely it's because of access more than anything. There's definitely the desire and talent out there. Okay, interesting. Tapi aku nggak tahu nih. Saya pribadi ngerasa kalau di Indonesia kayaknya ngelihat tiga orang wanita yang sangat luar biasa ini. Apakah surveinya juga tepat? Karena kan secara global gitu ya. Um, apa nih? Bagaimana pendapatnya? Mungkin buat Tania boleh? Oke, okay, kalau dari uh, experience aku aku kan bikin film untuk layar lebar pertama kali itu tahun 99 ya. Ya yeah, 1999 I started. Dan uh, in 1999 justru uh, itu baru reformasi kita mungkin kalau orang-orang yang dengar sebagai orang Indonesia kita baru mengalami masa reformasi di tahun 98 di mana tadinya kita malah Mungkin nggak ada film Indonesia tuh lagi low lownya dan kemudian eh, departemen penerangan dibubarin. Jadi kita nggak perlu kayak dulu tuh skrip aja di Indonesia has to be censored even from the script it has to be censored by the censorship department kan tapi after the reform era setelah 98 udah nggak ada lagi kementerian itu dan akhirnya siapa aja bisa mulai bikin film gitu secara indie terus kita underground gitu jadi aku memulai riset dan membuat film aku tuh di era itu gitu pertama kali ya dan sekarang kesini semakin kesini udah semakin sebenarnya di Indonesia mungkin karena banyak perempuan yang menstart, saya ingat banget uh, sesama teman-teman kita sendiri. Ya, waktu itu ada Nen ahnas sutradara, bikin pasir berbisik, lalu ada Mira memproduksi. Uh, ada apa dengan cinta waktu itu? Gitu, jadi kita kayak langsung kayak jadi komunitas kecil banget yang saling tuker menukar informasi. Ini gimana, loh, pinjam kamera? mana? terus abis itu editing? Gimana, terus uh, trailer udah jadi belum? Gimana cara ketemu? Twenty one sebagai bioskop itu masa-masa yang seru banget. Yeah. Uh, menurut aku ya. Tapi ketika kesini dan kita udah memulai, akhirnya banyaklah tumbuh uh, filmmaker filmmaker perempuan lain, baik dari mulai produser, dari mulai editor, dari mulai sutradara, kemudian penulis, kemudian uh, line producer uh, dan semua aspek-aspek infrastruktur uh, film tuh langsung bermunculan gitu. Jadi kalau menurut aku memang uh, jumlahnya mungkin secara global kecil, mungkin di Indonesia kita perlu ber bahagia sedikit nggak sih karena di Indonesia mungkin lebih lebih tinggi uh, jumlah presentasinya tetapi memang belum sejajar belum 50-50 belum equal gitu. Cuman ya ini PR karena aku setuju bahwa kuncinya funding beneran karena harus ada uh, investor ataupun badan-badan funding yang fokus terhadap women storytelling gitu karena penonton kita perempuan juga lebih banyak kok daripada laki-laki gitu dari dan dan nggak perempuan tuh nggak cuman suka film yang udah di apa ya udah dijejelin gitu ya sama mainstream media gitu sangat banyak sekali cerita cerita yang uh, personal dari perempuan perempuan di Indonesia di regional di dunia yang sebenarnya sangat sangat unik dan itu membutuhkan akses funding menurut aku juga akses funding menurut Tania adalah salah satu hal yang paling penting gitu ya oke okay. kalau dari Bagina What do you think? Uh, Pertama-tama, I really agree what um, Sue and uh, Amanda said. Gitu. We have to be so thankful from because of the previous film, woman filmmaker sudah memulai jalannya. Dan salah satunya saya, saya adalah contoh uh, waktu SMP, waktu SMA itu nonton filmnya, film-filmnya Tehnia, film-filmnya Nante Ahnas, film-filmnya Mbak Mira, Mbak Shanti gitu. Dan akhirnya terbukalah uh, Point of view, perspektif Kalau kita tuh bisa jadi filmmaker, dan, dan our story is worth to tell, itu paling penting gitu. Nah, eh, uh, jadi kalau ditanya industri film Indonesia, itu tuh dimulainya dari siapa sih? Saya berani bilang, kalau itu tuh dimulai dari women supporting women, uh, women filmmakers-nya, seperti tehnya tadi cerita, dan juga penonton perempuan. Karena banyak banget penonton kita adalah perempuan, cuman akhirnya. Uh, penonton perempuan itu bukannya dieksplor cerita ceritanya, tapi kemudian dieksploit sama banyak produser, terutama yang nggak uh, punya sensitivitas, sensitivitas gender gitu. Jadi ya udah asal sedih, asal ada cerita drama, pokoknya penonton perempuan pasti suka. Nah, uh, dan kita harus ingat gitu kalau misalnya mau bicara soal solusi kepada filmmaker perempuan gimana mau menambah mau menambah cerita, menambah filmmakernya bahwa uh, perempuan itu tuh hidup dalam dunia yang paralel gitu, nggak, walau misalnya kita udah bisa berkumpul di sini, tapi banyak juga perempuan-perempuan yang masih di daerah yang uh, terpencil, masih marginal, hambatannya juga banyak gitu. Jadi uh, sebelum kita bicara soal funding, kita perlu sekali menyamaratakan soal dan ikut berperan serta dalam soal pendidikan di Indonesia ketika kita dan mungkin sedunia dunia gitu ketika bicara soal perempuan ketika kita memberikan pendidikan kita membukakan kesempatan kita memberikan perspektif kalau hidup itu lebih besar daripada apa yang mereka lihat gitu dan bahkan cerita seperti ini diangkat oleh Kamila Andini di film Unit dan bisa menang Toronto International Film Festival nah maka sebenarnya ya cerita-cerita seperti itu dan aplikasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan oleh pemerintah yang didukung oleh swasta tentu akan bisa uh, menambah jumlah filmmaker kita dan dan film-film tentang perempuan tentunya. Oke tapi ini menarik sekali tadi disampaikan oleh mbak Gina bahwa kebanyakan penonton Indonesia sebenarnya adalah uh, mayoritasnya perempuan. Apakah yes. itu yang kemudian membuat mbak Gina juga seringkali apa menulis skenario um, tentang berhubungan dengan isu-isu wanita? Apa gimana tuh mbak Gina? Jadi kalau ditanya ke saya pribadi, saya tuh punya dua fase uh, filmmaking lah gitu. Okay. Maksudnya kalau ada uh, filmmakers pertama kita seperti Mbak uh, Mbak Nia, terus kemudian Mbak Mira, Mbak Shanti, mereka mulai dengan dana sendiri, independen gitu. Jadi bisa mengekspor nyatanya sendiri. Sedangkan saya adalah generasi ketika in, industri film Indonesia tuh udah mulai tumbuh. Oke. Okay. Ketika dia mulai tumbuh, maka banyak PH besar, studio besar yang kepentingannya lebih ke kapital dibandingkan eksplorasi cerita. Sehingga ketika meng-hire filmmaker perempuan, kecenderungannya adalah bagaimana, uh, pertama peremp karena perempuan jadi kayak, oke okay, gampang nih uh, untuk uh, lebih relate ke, ke penonton perempuan. Niatnya sama seperti itu, tapi kemudian keputusan-keputusan setelahnya because uh, the woman Doesn't have to say ketika ada di um, di posisi-posisi penting seperti produser, sutradara uh, atau bahkan di lapangan yang terjadi adalah kemudian uh, posisi dalam ceritanya bagaimana perspektifnya itu tuh tetap laki-laki tapi dijejalkan ke uh, konsumen perempuan gitu. Jadi akhirnya yang yang terjadi adalah over dramatis, uh, karakter perempuan dibanalkan terus kemudian uh, harus fight berat sekali untuk bilang bahwa enggak karakter perempuannya tuh enggak bisa kayak gini dan sebagainya gitu e, tapi bagaimanapun ketika saya ketemu sama e, filmmaker yang mau memahami itu mau mengerti terus kemudian bikin wahana kreator sendiri Nah disitulah menumbuhkan kesempatan untuk mengeksplorasi cerita perempuan yang memang untuk penonton perempuan dan untuk niatnya adalah untuk merayakan e, womanhood gitu merayakan e, bagaimana diri kita sebagai perempuan di Indonesia dengan Uh, tetap uh, mengisi cerita-cerita di, di wilayah pop itu yang paling penting sih. Jadi memang ada beberapa fase yang ikutan berkembang begitu ya, yeah. seringnya berjalannya uh -huh. waktu. Pun saya sebagai dan we uh, have to fight for ourselves itu sih yang paling penting. Mm -hmm. Pun It, saya and pun sebagai laki-laki. Iya, -laki. gitu. mm -hmm. saya sebagai laki-laki juga ternyata menikmati sekali film-filmnya yang ditulis oleh Mbak Gina. Jadi ya, benar-benar juga pesannya nyampe gitu ya. Kalau dari Mbak Santi sendiri. Yes, uh, well basically uh, most of the aspect has already been said by right? uh, Amanda, Sue, Gina, and Mbak Nia. But kalau aku mau nambahin sedikit, uh, mungkin ini kan memang ekosistem gitu. Dan menurut aku, uh, kalau aku sendiri di IDN Pictures, kita memang selama ini uh, kita sudah bekerjasama dengan lumayan banyak uh, key creative personal. Walaupun one of my passion project itu pengen banget bikin kayak Nia gitu, pengen bikin sebuah project yang kalau bisa semuanya itu perempuan dan kita membuat sesuatu uh, sebuah cerita yang memang penting untuk perempuan uh, bicarakan perempuan ceritakan itu one of my passion project tapi selain itu menurut aku yang juga penting adalah hmm, aku ngomong dari sisi sebagai produser ya bahwa sebagai produser kita selain memberikan kesempatan tadi mungkin tadi ada funding disebut juga tapi kita juga harus uh, memberikan security dari working environment itu sendiri agar para our fellow uh, women filmmaker bisa berkarya dengan uh, maksimal bisa mencurahkan semua ide-ide kreatifnya dengan tetap merasa secure gitu. Itu sih salah satu hal yang aku dan uh, partnerku commit di IDN Pictures untuk kita pertama memberikan lebih banyak ruang untuk para woman filmmaker and also to 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 guarantee their security uh, in working with us itu sih. Oke. Okay. Like. Jadi dari uh, sedikit langkah itu bisa impact panjangnya besar seperti itu. Mm -hmm. Jadi cukup menarik juga nih ya kalau misalnya ngomongin tentang um, peran serta wanita gitu dalam performa Indonesia ternyata Mbak Santi kemudian juga Mbak Gina dan juga Tehnia punya satu pemikiran yang sama kurang lebih, dan mungkin itu juga yang menginisiasi Tania bikin kalian Syira film, tapi kita akan bahas itu nanti, nggak sekarang. Oke, okay. bicara tentang masalah um, keterkaitan wanita gitu ya, ke dalam sebuah industri, terutama industri film. Mungkin, I really wanna ask to Miss Sue, because as we all know that film industry is the workplace that dominated by a man, but you, as a woman who holds an important position at XRM Media, And has experience working with filmmakers who produce Oscar-nominated and winning works. What are the chances of a woman pursuing a profession in the film industry? Um, yeah, I mean, I think it. You know, it's it's back to what we did, what we've been talking about. I mean, I think I think having people um, women at the table who are decision makers who can um, green light things and invest in things I, I I feel very fortunate the position that i have at xrm media because um, you know we are in position to um, to invest in projects that are um, that are funded um, excuse me that are made by women about women and so i think the more that we as as a collective um, as sisters really look out for each other and and um Look to um, support projects that um, and and talent that needs that need to be supported. we're We're doing a lot of initiatives um, in the in the marketplace right now, and a lot of it has to do with emerging uh, voices from around the world. So it's really it's 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 a real big mandate for us at XRM that we are involved in and um, funding you know early stage talent and and really looking at women in particular who have been really underserved. Um, so it's exciting for us, um, and, and it's, it's very exciting for me to be in this position. I, I, I have tremendous gratitude that I, I'm in the position that can really make a difference. Okay. And how about you, Amanda? Before becoming the head of programming and acquisition at Argo, you also have a long-term, like long-path journey in the film industry. Well, in your opinion, what makes the participation rate of women in the film industry still so low? You know, it's so interesting to think about this question because, as like a woman in the industry that meets wonderful women, I look around me and I go like, "What a great like What do you mean? Like, I get to work with so many great women, and yet you're right that the numbers are so low." So, in thinking about this, to me, it's a lot about access. It's access to that room. There, are, there. Are, I'm so thank. I think the independent film sphere for years, actually, you know, this has spanned for a long time, but has really you know looked to you know championing you know just different voices having different voices in the room especially women but beyond that it's about how like kind of giving them anyone an opportunity and i think about just you know how i started in the industry and something that you know i think some you know I, I went to some talk somewhere at a conference and someone was talking about hiring practices and something about how and excuse me for not getting this correct it is very early for me in the morning but it you know is mainly around the fact that you know you don't know if someone's good at the job until they try and the idea is is that so often in our industry especially is a, a lot about like you know, where you've worked before, or kind of what school, where your training came from, and all of this stuff. And just women haven't had that same access. Like, I mean, we, I don't have to get into like kind of the equal pay or anything about that, but we haven't had the same opportunities that have gotten us in the room. And so it's really important for me as I look to as a head of acquisition or, you know, working with different people in our industry is to continue to think about that, is that it doesn't necessarily have to be net where you came from, but thinking of that beyond desire and your skill set of giving them the opportunity to try um, and i think as we continue to work towards that you're going to find more women you're going to find more diversity in your uh, in that room at the table as sue said which is so important to i think all of like our you know the the, the people that are here have been championing that for a long time, uh, and will continue to do so. But to kind of re remain and kind of, I always think about that of making sure that there's still that access to other people to have that opportunity, because then that will only just bring more people again up with them uh, as we look to you know changing. I would say that beyond, like I said, the the independence, the independent film world. I think for the most part has you know program directors as women and head executive. You know, we have running You know, companies with head producing that are all women but kind of beyond that getting into really like the studio system or kind of the places where there's a lot of you know where where films can reach millions of people um that still needs to change and to really kind of keep thinking about that still okay thank you Memang kalau dilihat sebenarnya untuk support each other gitu ya, itu semuanya sudah sudah, sudah dilakukan gitu. Tapi memang butuh adanya akses untuk masuk ke dalam ruang lingkup tersebut gitu dan mudah-mudahan sih ke depannya semakin banyak akses yang bisa diraih gitu ya, didapatkan oleh ya diversity itu sendiri bahkan untuk perempuan pun bisa masuk ke dalam akses yang sama sehingga ada kesetaraan di sana. Baik, yang menarik lagi kalau kita ngomongin tentang tadi kan kita bicara mengenai akses begitu ya, bahwa ternyata ada beberapa orang yang harus melalui tahap-tahap tertentu untuk ada di titik yang sekarang beliau itu berada. Begitupun juga dengan Mbak Santi, karena ini cukup menarik. Lulusan sastra Perancis UI kemudian mengawali karir dari sebuah rumah produksi film dan sinetron sebagai business development sampai akhirnya mendirikan rumah produksi demi istri production yang sekarang menjadi IDN Pictures. Mungkin boleh ceritain sedikit nih, gimana perjalanannya sih yang kayaknya mohon maaf nih agak nggak nyambung gitu ya secara latar belakang pendidikan kemudian awal karir sampai sekarang bisa menjadi seorang produser film siapa tahu ini bisa menginspirasi juga teman-teman perempuan yang ada di luar sana juga yang, yang tertarik gitu ya berkarir di industri film tapi sampai sekarang masih stuck dengan pekerjaannya masing-masing besok nanti mungkin bisa dibantu oke okay. uh, jadi aku tuh mungkin nggak seperti kebanyakan orang yang dari kecil gitu udah tahu Oh, gue mau jadi sutradara, jadi dokter, jadi presiden, gitu. Uh, aku nggak sama sekali gitu. Gue nggak gua sama sekali gitu. Gue yang tipe orang yang uh, pada saat itu yang go with the flow aja, gitu. Dan, uh, but as I think about it now, gitu, aku rasa uh, my journey di French language and literature itu uh, helps me quite a lot uh, dengan pekerjaanku sekarang. Karena dulu tuh uh, kita... Aku lupa ya setiap dua minggu atau sebulan sekali kita itu karena aku kan di uh, UI Depok kan uh, kampusku tuh sebelahan banget sama pusat studi Jepang jadi kita tuh sebulan sekali kewalasan kita tuh pokoknya ada nonton film uh, film film Eropa sih mostly and then karena aku juga belajar tentang Pancis, uh, jadi ya kita belajar tentang art culture dan lain sebagainya gitu nah uh, tapi pada saat itu tidak terpikir sama sekali untuk bekerja di uh, industri film gitu aku hanya sebagai Penyuka film saja gitu, sampai akhirnya aku kerja di PH di sebuah PH, and then, dan aku di situ juga sebagai business development, kerjaanku awalnya itu jualan film gitu. Uh, Oke, okay, aku jalanin, aku suka juga gitu. But then satu hari aku masuk ke ruang editing, and then waktu itu aku inget banget, uh, kita lagi itu sedang mengedit, uh, Uh, dulu tuh film TV lah bukan film bioskop kok jadi dulu uh, apa itu namanya IMT atau apa aku lupa itu Reza Reza Radian jadi di ruang gelap editing itu aku anak baru masuk duduk di sana dan aku nangis and then aku langsung oh my god what is this we can actually do this gitu kan akhirnya entah kenapa gitu pokoknya pada hari itu aku langsung kayak pops in my mind bahwa oh my god this is something that i want do and then aku langsung aja ngomong sama produser Uh, MNC Picture, pada saat itu aku ngomong Mas gue pengen jadi produser gue langsung ngomong forward, so uh, yeah I don't know maybe itu uh, one uh, one apa ya one apa my effort to 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 actually uh, pursue my dream gitu my 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 passion at that time gitu jadi aku statedly bilang bahwa aku interest aku pengen jadi produser and then dengan baiknya dia uh, memberikan Oke, okay, kalau misalkan memang lo pengen, oke, okay, gue kasih lo akses untuk mengikuti semua tahapannya. And then jadinya pada saat itu uh, akhirnya aku uh, bisa mengikuti waktu itu MNC Pictures sedang membuat film hari untuk Amanda sama PC Nema, jadi aku jadi ikut di beberapa uh, proses pembuatannya gitu. Jadi ya dari situ sih sampai akhirnya aku selesai bekerja di sana, akhirnya aku uh, um, apa me mempunyai uh, production independent production house sendiri dan sampai akhirnya ya ketemu sama Winston William and then kita match our vision uh, ya udah kita launch IDN Pictures gitu, gitu. Wow, jadi kalau mungkin bisa diin kalau menurutku uh, teman-teman nih Tiktokers uh, jangan berkecil hati kalau misalkan lo ngelihat postingan orang oh gue mau jadi ini gua itu nggak masalah gitu karena nggak harus selalu lo tahu uh, dari awal banget sebenarnya lo mau uh, apa apa kesukaanmu gitu tapi Uh, baiknya ya at one point you have to discover what 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 your goal or what your interest in life so, itu is... tapi ini menarik loh karena relate sama apa yang disampaikan sama Amanda tadi bahwa memang akses itu sendiri yang kadang-kadang susah untuk ditembus begitu ya dan kali ini you break the boundaries sampai karena bikin akses sendiri masuk ke ruangan produser bilang mau jadi produser juga and look at you now berarti sebenarnya kesetaraan itu juga ada ya. Dirimu sudah sudah menyadari itu sejak lama ya? Ya, aku rasa uh, akhirnya pada on that moment itu aku sadar bahwa oke, okay, this is something that I gotta do. Dan kalau misalkan aku nggak dari pasif ke aktif, kapan lagi? Karena kesempatan kan ya nggak semua orang dapat kesempatan dua kali gitu. Jadi ya aku coba kejar aja pada saat itu dan untungnya uh, disupport sih. Jadi ya, thank God. Wow, ini perjalanan yang cukup random, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi juga teman-teman di terkait saat ini. Juga sedang menyaksikan kita, gitu ya. Kalau sekarang ini pengen kerja di industri film yang gak usah takut, nyatanya teknik aja mulai dari tahun 99, dan lihat sekarang seperti apa film-filmnya, cakep banget, ya. Dan selain itu, juga ada bagina juga sama serunya ini. Di tahun 2019, mencetak sejarah dengan meraih dua piala Citra untuk penulis skenario asli terbaik. This is actually one of my favorite movie ever untuk dua garis biru ya, dan kemudian juga penulis skenario adaptasi terbaik bersama Andy Lawrence untuk keluarga cemara. Mungkin bisa diceritain nih, perjalanan karirnya tuh mulai dari debut film sampai menjadi salah satu penulis skenario perempuan terbaik di Indonesia tuh gimana sih? Oke, okay, uh, mungkin uh, we need to talk something yang is Eleven in the room gitu, apalagi kalau misalnya uh, filmmaker Indonesia gitu. Terutama yang mungkin uh, sudah melewati perjalanan atau baru mulai, karena terlepas dari kita perempuan, sebenarnya memang akan lebih struggling ketika kita masuk ke dunia ini. Kalau kita berasal dari middle class family, karena uh, memang uh, struggling sekali, gitu. Uh, kita belum sebagai sebuah industri dan infrastruktur, kita masih belum punya pendidikan yang merata, terus kemudian jam kerja dan/atau keamanan di pekerjaan juga masih belum baik gitu belum ada asuransi yang proper belum ada uh, apa ya uh, terus jam, uh, masih kepekerjanya lebih banyak dari pekerja harian yang kadang-kadang the patient dies because we have to you know menghidupi kehidupan sendiri dan akhirnya terjebak ke rutinitas harian bekerja gitu nah dengan dengan uh, sudut pandang itu akhirnya uh, kembali kalau misalnya ke gimana ketika saya memulai karirnya selalu berusaha untuk membuat support system sendiri dulu gitu ketika dulu di tahun 2002 di SMA nggak ada sama sekali yang namanya school film film masih dianggap remeh akhirnya e, kerja sam, e, kerja bareng kerja kelompok gitu sam, bareng sama Angga Sasongko sekarang punya Visinema ya udah kita berdua dan beberapa teman yang lain ya udah tuh bikin film pendek dan berusaha untuk membuka jalur sendiri karena bagaimana pun juga pada saat itu memang kita bukan anak-anak e, yang secara e, pilihan estetika akan masuk ke e, dunia art house gitu yang ada funding dan lain-lain gitu nggak nggak apa ya catnya tuh nggak kesana gitu sehingga akhirnya kita berusaha untuk Uh, bikin film pendek kita jual kita bikin screening kemudian itu untuk bikin film lagi dan sebagainya dan akhirnya uh, karena pilihan kita untuk bicara ke orang banyak gitu uh, masuk ke uh, film mainstream gitu istilahnya baru kita berusaha untuk bikin uh, beberapa film bareng pada saat itu ada foto kotak dan jendela kita ada Diana sama sinemar kemudian ada hari untuk Mamanda dan sebagainya sehingga harus masuk ke studio-studio uh, besar gitu. Nah tapi sebelum saya jadi sutradara kemudian masuk ke dalam uh, ke maksudnya menjadi penulis skenario yang bisa memilih proyeknya sendiri gitu. Pada akhirnya kita memang harus ngebangun karir dan harus banyak membuka diri berguru dengan siapapun. Apalagi kalau misalnya nggak punya belum punya kesempatan untuk uh, kuliah film, atau uh, misalnya ada pasti ada hambatan ekonomi juga, untuk misalnya harus uh, S2 dan lain-lain. Gitu, uh, ada selalu ada cara, banyak cara untuk belajar, ada cara banyak untuk mengeksplorasi diri, dan uh, semuanya seiring jalan mengetahui uh, kemana nih kita akan, harusnya itu berada, gitu diri kita tuh siapa. Nah, dengan kemampuan berusaha untuk menyerap sebanyak-banyaknya ilmu dengan berbagai macam proyek, kemudian uh, juga kembali lagi memberikan ilmu itu balik dengan bikin workshop, uh, menjadi pengajar, uh, walaupun informal bentuknya, dengan demikian kita, kita jadi tahu nih kita mau arahnya ke, ke arah yang mana, dan kemudian kita akan menemukan orang-orang yang kira-kira itu sejalan. Gitu. Nah, uh, selalu akan ada banyak hambatan, tapi di situ juga ada banyak kesempatan. Nah menurutku teman-teman terutama teman-teman yang lagi nonton di TikTok yang sekarang mau jadi filmmaker tapi punya rasa tuh punya banyak hambatan entah dari belum tahu mau jadi apa sampai aduh kalau filmmaking itu bakal menjanjikan atau enggak yang jelas kalau kita terjun dan kita berusaha untuk kerja bukan cuma karena uangnya aja tapi tahu bahwa ini ada learning path ada ini ada learning career yang akan membantu kita untuk terus tumbuh maka di situ kita akan menemukan jalan dan karena sekarang ini tuh lebih mudah untuk ditemukan sama orang lain gitu dengan sosial media, dengan YouTube dan lain-lain, bahkan dengan banyaknya apa ya festival film pendek gitu. Jadi itu kita bisa lebih lebih cepat menunjukkan siapa diri kita sebagai seorang kreator gitu dibanding saat yang lain. Jadi jangan pernah apa ya berhenti cuman karena hambatan yang ada, tapi just keep going gitu. Jadi memang di era zaman sekarang dengan adanya platform juga yang bisa membuat karya kita lebih banyak dikenal sama orang justru bisa dimanfaatkan sebenarnya ya untuk memperkenalkan apa yang sudah kita lakukan kurang lebih yeah, seperti itu always, ya Mbak ya. Always build your own super system itu paling penting sih jadi ya, biar nggak berasa sendirian dalam perjalanan gitu. Benar-benar itu juga sih. Oke saya mau beralih sekarang ke Tania nih. Karena tadi disampaikan dia, awal bahwa starting dari tahun 99 ya Teh ya. Wah, tadi Mbak Gina udah bilang, tadi aku mau bilang nih, wah waktu itu aku masih SD Teh gitu ya. Tapi Mbak Gina udah bilang tadi udah SMP kalau Mbak Gina. <laughs> Ini kan bisa dibilang terus berkembang gitu ya um, tentang keterlibatan wanita gitu. Tapi memang gak bisa dipungkiri juga kalau masih banyak sekali secara tetap dan ketidakadilan bagi para perempuan yang berkarya di industri perfilman. Apakah hal ini juga yang akhirnya mendasari Tehnia untuk membuat yayasan Syira nih Teh? Mungkin boleh ceritain sedikit. Ini yang tadi di awal sudah disinggung sedikit juga sama saya. Ya, uh, jadi memang sebenarnya aku punya like uh, uh, when I started in 1999, itu kan belum ada YouTube, no social media, nothing gitu ya. Indonesia baru just uh, apa, entering a new political era. Jadi kita yang penting itu masih kayak semua orang bertemu gitu. Kita we meet, we phone, <laughs> let's meet gitu. Nggak ada kayak gini-gini gitu. Jadi uh, itu masih dan dan itu memang membutuhkan waktu karena akses terhadap informasi juga masih terbatas. Lalu uh, saya mendirikan uh, perusahaan independen aja yang memang PT. PT itu kan berarti artinya. Harus ada profit generation, generatornya gitu kan PT Kaliana Shira Karena waktu pas bikin cabau kan pertama kali Aku bawa ke teaser lah Abis research, bikin teaser gitu Bawa ke bioskop 21 Mau ngasih lihat ini loh Saya lagi mau bikin film ini gitu Uh, mereka nanya gitu. Ini PT-nya apa? Oh ya ya ampun, aku I, I don't have a company. Aku nggak punya PT gitu. Jadi akhirnya dibantu dengan sesama perempuan juga. Jadi uh, kakak iparku tuh lawyer. Eh uh, jadi sisterhood banget gitu ya from a lawyer, sister-in-law bantuin aku ini loh kalau mau bikin PT ini kayak begini gitu kan ya. Terus akhirnya bikin seadanya segala macam. Jadi ketika kita masuk ke distributor, bioskop, uh, exhibitor uh, ada PT-nya gitu. Terus dan itu akhirnya bergulir. Nah, cuman uh, setelah aku sebelum 99 itu kan aku bekerja di PH ya, yang kebanyakan membuat iklan Nah, itu pengalaman aku bekerja di PH yang membuat iklan itu dengan sutradara-sutradara yang dari Barat. Itu membuat aku juga merasa bahwa aku, sebagai asisten sutradara waktu itu, uh, tidak ada apa ya tidak ada perlindungan terhadap pekerja film perempuan orang Indonesia di industri iklan pada saat itu gitu. Jadi ketika aku bikin PT kemudian aku bikin uh, film mulai bikin film di tahun 2006 tiba-tiba uh, aku menyadari gitu aku dapat fellowship di Amerika untuk Eisenhower fellowship aku belajar bahwa if you have a non profit organization You can actually access some fundings to educate fellow women gitu. Jadi aku kayak terbuka banget gitu pas pada saat aku dapat fellowship itu uh, dan akhirnya sampai selesai fellowship sampai Jakarta aku langsung bikin yayasan Kaliana Shira Kaliana Shira Foundation yang mana aku langsung yang nomor satu aku paling ingat adalah aku mau bikin training training untuk film di tahun 2007 ya waktu itu untuk Perempuan-perempuan karena dari di 2007 Film School di Indonesia hanya satu Institut Kesenian Jakarta, only one. Terus uh, aku melihat kayak fakultas-fakultas lain uh, di UI atau di UGM atau di yang universitas besar Indonesia mereka cuma punya film club. Kinoklub ya, namanya ITB punya kinoklub, semua punya kinoklub, but not a film department, nggak ada yang punya departemen fakultas film gitu. Jadi itu kayak bikin aku gelisah, Hah, kok kayak gini gitu kan, sehingga karena aku kebetulan emang kuliah film di luar negeri di Amerika gitu. Jadi aku nggak tahu situasi Indonesia gitu. Jadi ketika aku tahu situasi Indonesia, aku berpikir oke, okay, nggak mungkin kan aku bikin sekolah gitu ya, karena terlalu banyak birokrasinya. Tapi dengan membuat yayasan film bisa mengakses funding dari internasional funding, aku pikir aku bikin training khusus buat kuota trainingnya aku kasih 70% untuk filmmaker perempuan. Jadi ada kuota. Jadi itu kayak semacam itu uh, ini ya apa kita being assertif gitu uh, kasih kuota lebih untuk perempuan dari seluruh Indonesia karena ada akses funding dan di situ aku melihat bahwa memang zaman itu baru ada sosmed ya tapi memang uh, mereka tuh keinginan tuh kuliahnya besar tapi nggak semuanya bisa ke Jakarta kuliah di IKJ ngekos di Jakarta segala macam gitu jadi buat mereka kuliah film itu mahal jadi akhirnya Uh, kita bikin training-training kecil, workshop, creative writing untuk film pendek dan dokumenter pendek. Karena aku pikir it has to start somewhere from short film or short documentary film. Dan ternyata cerita-cerita dari local people from Indonesia kita punya like 17000 islands and uh dialects and you know everything. Itu ternyata cerita-ceritanya they have really amazing stories from this local uh, filmmaker women and lgbt kalau aku sih uh, kasih akses juga ke mereka gitu jadi Uh, itu sebenarnya yang benar-benar yang passion my passion bisa sharing knowledge, sharing uh, ilmu dan juga yang paling penting sebenarnya ketika mereka uh, mulai me, uh, bisa rilis their creative juice gitu ya, udah mulai tahu pakem oh nulis tuh begini, bikin film pendek tuh begini, bikin dokumenter harus research segala macam itu kita mulai kasih juga akses bahwa kalau mau magang terjun ke industri, jangan lupa yang namanya kontrak agreement you as a, a intern or you as a, a, apa a production assistant misalnya you have to start somewhere di di industri itu harus punya uh, pengetahuan terhadap your rights di dalam kontrak jadi jadi uh, kita bikin kayak silabulnya kayak holistik gitu dari mulai kreatif tapi juga ada tentang uh, rights tentang gender perspektif jadi semua tuh dibikin holistik gitu tapi itu juga karena i myself went to this fellowship gitu jadi uh, at that time aku udah udah punya anak dua tapi tetap ikut fellowship karena emang terima dalam fellowship ini jadi it's all about transferring of knowledge juga dan tentang mentorship kalau menurut aku karena perempuan who have no access to film school misalnya sebenarnya kan what they need is a good mentor gitu bukan bukan guru ya tapi mentor karena kalau mentor tuh We treat each other equal gitu. Uh, kita kasih ini loh yang ada gitu loh. Ini loh realitanya terus kita bantu kita dampingin sampai misalnya film pendek mereka dapat funding kita dampingin untuk fundingnya untuk uh, segala macamnya karena. Uh, kalau di luar negeri, itu kalau kita lihat, uh, maybe it's like Amanda because uh, she's doing uh, film short film distribution. And I remember very well, kalau di luar negeri, itu dulu, especially in Europe, ya, if I go to Europe, kita nonton film, uh, feature film in the cinema di bioskop di Europe. Itu aku sering banget sebelum film panjangnya mulai, ada film pendek dulu di depannya, loh. Jadi, I remember I watch like this amazing short film before the the feature length film gitu dan itu mengingatkan aku gitu kayak oh itu sutradara yang itu ternyata sekarang udah bikin film panjang gitu misalnya sutradara Inggris sutradara uh, apa Itali gitu ya yang yang dikasih akses juga gitu kita untuk menonton film pendek dan sebenarnya short film is a good way to start gitu selain kita magang selain kita terjun ke industri tapi ketika kita memang punya kreatif jus ya aku bilangnya kreatif jus <laughs> itu mungkin lebih cocok untuk start with a short film tapi kalau kita lebih kuat di manajemen produksi kita ternyata orangnya sangat detail gitu ya mungkin bisa mulai dengan magang jadi production assistant jadi kayak gitu-gitu tuh yang yang kita kasih pengetahuannya di yayasan Kaliana Shira gitu, yang sampai sekarang uh, kita juga masih walaupun dengan pandemi, funding berkurang ya, kita struggle lah gitu untuk saling membentuk komunitas dan alumni-alumni udah banyak karena dari tahun 2007 kan uh, untuk tetap membentuk this community gitu of, of filmmakers uh, minority filmmakers mungkin lebih, lebih pantas dibilangnya kayak gitu ya kali ya karena kan women and other uh, lgbt misalnya, itu. so as a highlight we can say that women need a sister to look up and support each other and well for the next question is actually for all the panelists films can serve two purposes as a reflection of reality or a propaganda tools and in films women are more frequently depicted as sexual objects victim of violence gossipers and other things that appear to diminish in the image of women's abilities to achieve great things. What do the panelists think about this? So, is it a reflection of reality or the polar opposite? Maybe we can start from Amanda. Sure, I'll go ahead and start, kick this off. Um, you know, my thoughts around this is that, you know, film is supposed to reflect how, we, you know, our world and, you know, the, the humanity in it and there are of course really terrible things that happen in our world so there's definitely femicide violence against women that happens all the time you just have to read the news mm -hmm. um, to me it's really important about the perspective of which it's told so i think that's this point of which that how we all connect to the moving image we all love film we all have a, it's an art form that's um, is a is a language that no matter where you're from, you can connect to you. It's a common thread for anyone who connects people around the world, and to me, it's so it's so important to ensure that the you know the person writing it, the person directing it. All of what I'm saying is that there's just a, there's more perspectives that are shown, and something I kind of think about thinking of like Sundance and like and or or, or directors that people know, you know. I think like. Speaking of, by the way, I don't need to get too much into the kind of like violence in film, but I'll go down that way. But like you, you think of someone that when that is, I think, kind of mastered or people really like or have a cult following is like Quentin Tarantino and then but then i think of like lynn ramsey who who made a film called you were never really here a couple of years ago and i challenge anyone to watch that movie and think that that could not be held in the echelon of that work um and i think most people would agree it is just it gets the the aspect of i think audiences that connect with that those types of films that actually kind of go to a very dark place um and it's just i would consider just as violent it's just done in a different way it's done from a different perspective and it has um i don't know gravitas to it that i personally was just you know really floored by and i wonder why like that does she's not maybe her name hopefully among us is well known but like for other people she's not necessarily the most like well known i would say in that sphere so to me when i think about this it's really important like i said to be you know the, these you know how women artists you know portrayed in film has definitely been problematic for for some time. But there is of course like I look at it as more of the opportunity of how we can offer more stories and experiences from different perspectives and, of who's whether like I said not only just like behind the camera and in front of it. That's what, I'll, I'll I'll kick that off if anyone wants to then go after that. Okay. I'll. I'll uh, I'll add in a little bit of that. No, um, you're so right. The perspective, however, I, you know, I've spent 17 years in sales and distribution um, prior to working at XRM, and um, you know, the, the reality is um, these the 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 buyers have all the data and the algorithms, and they know what's selling on their on their platforms, and unfortunately, crime sells. And sex cells and all these things that that we're talking about is, is definitely something. There's a balance in which you know everyone has to has to walk that line. But when um, you know when you when you turn on any of the major streamers, um, you know you're inundated with with crime serial shows and murders and and it's and it's you know but it's what sells and they're gonna and they have the data to prove it. So it's it's all about us as an industry. And the and the point of view and changing that, changing the course of that. So eventually, people um, will be reaching for you know more important stories that aren't salacious or aren't um, degrading to to other human beings. So it's you know it's I flip it back to the panel and saying it you know it's partially our fault. It, the audience, the audience, the audience wants it. The the platform's going to bring it to, them. and so it's it's a tough it's a tough situation for sure. Okay. Um, kalau dari sudut pandangnya Tania, gimana tuh Tania? Hmm, well, yes, uh, I agree that it's a, ini tough banget. It's a tough situation, karena uh, kalau menurut aku ini juga refleksi dari selera penonton sih sebenarnya. Karena uh, 88% atau mungkin lebih kali ya, hampir 90% lebih, uh, produser itu membuat film yang what sells, kan apa yang apa yang menjual dan ketika penonton memang maunya itu pasti akan dikasih sama uh, produser jadi memang kalau mau dibilang itu adalah refleksi realita dari penonton mungkin ya yang masih menyukai seperti itu gitu tapi uh, sebenarnya uh, film itu adalah cerminan dari perspektif si pembuatnya Oke. itu adalah perspektif pembuatnya dan pembuatnya kalau di uh, dunia yang Uh, mainstream ya pembuatnya itu is not only the director it's, it's also mostly the producer itu realita that's the the the, the tough reality gitu tapi ketika kita melihat uh, ada akses ada platform dan ada kelompok uh, grup yang membuat itu menjadi uh, apa ya perspektif dari cerita yang unik perspektif dari orang-orang yang tidak hanya di depan kamera itu kan aktor ya dia menjalankan role-nya gitu tapi juga orang-orang yang di balik kameranya kita sebagai publik harus mulai belajar siapa ini yang bikin oh Uh, ada produsernya ini, ada editor filmnya ini. Jadi jangan cuma dilihat uh, sutradaranya gitu, karena at the end of the day realitanya, walaupun sutradaranya perempuan kayak tadi Gina cerita atau uh, kita semua tahu gitu ya, tapi ketika uh, produsernya udah ngatur begini, ya itu bisa disetir gitu uh, oleh produser gitu. Tapi Ketika kita lihat, oh, ini timnya, ini si, ini si, ini jadi ada ekosistem film yang juga publik harus belajar. Gitu, ketika mau melihat dan memilih film, siapa produsernya, siapa sutradaranya, siapa penulisnya, siapa editornya, gitu. Jadi, uh, sebagai perempuan di sini, kalau TikTokers juga mau terjun ke industri film, banyak sekali layer-layer uh, di dalam filmmaking di mana kita sebagai perempuan bisa pilih gitu dan kita juga bisa bertanya sama diri kita sebenarnya apa ya soul gue tuh senengnya ke pekerjaan yang mana gitu dan sekarang akses itu udah terbuka karena semua pasti punya website, semua pasti punya social media, semua pasti punya dan selalu sharing informasi atas perusahaan filmnya atau atas komunitas filmnya gitu. Jadi udah lebih mudah sekarang untuk diakses dan di-join. Tapi ya memang ini adalah refleksi realita antara gabungan perspektif filmmakernya sama keinginan penonton. Ini sebenarnya topiknya menarik banget karena kalau tadi Tania bilang juga Amanda dan juga um, Su bilang tadi kalau angkat tuh ya ujung-ujungnya yang berbicara gitu ya. Tapi tetap aja ada beberapa filmmaker yang membuat film yang menurut aku pribadi ini menarik banget topiknya untuk diangkat. Let's say misalnya ada Bagina yang ngangkat di Ali dan Ratu-Ratu Queens misalnya dengan kondisi bahwa ketika seorang wanita itu mengejar cita-cita gitu ya, ketika sudah menjadi ibu tapi harus mengejar cita-cita, maka tetap kemudian seolah-olah jadi suatu hal yang bermasalah gitu. Atau juga misalnya Mbak Santi yang akan membuat yang akan merilis film Inang gitu ya. Ini kan ceritanya tadi di awal sudah disebutkan tentang kondisi yang kurang lebih juga terjadi di masyarakat khususnya era modern gitu masih ada nggak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan mungkin oleh mbak gina atau juga mbak santi terkait stereotip gender di dalam film itu sendiri tentu masih banyak kalau ditanya masih banyak gitu tapi uh, uh, me mungkin sedikit menyambung ke previous question gitu uh, I want to compare the data in Indonesia uh, with what Sue said before in Indonesia uh, we see film as uh, an alternative from the mass uh, media mainstream like TV. So we uh, say in this case, like Two Blue Stripes, Dua Garis Biru, uh, when I sell it, I want to sell it to the TV station. They said, no, because, oh my God, I don't, uh, they don't think uh, the censor can accept uh, the, the theme, the thin pregnancy uh, issue. But then after it becomes box office and becomes, uh, and people talk and they can accept, it's like, I always said my um, uh, my movies is like the slice be uh, between Sundance and TikTok, real teen meets like uh, the Sundance aesthetic. So after it becomes box office, uh, the TV like SCTV um, uh, or um, the OTT like uh, WeTV, they uh, produce more and more uh, stories about teenagers, especially. About teen pregnancy issues. So in Indonesia, we can see, uh, because the movie industry is so young and um, uh, the infrastructure is not very well. But it can we can see it also as the opportunities for stories. There are there are so many stories that we can explore the. Kita bisa mengeksplorasi ya, lupa saya harus bahasa Indonesia. We have to explore um, cerita-ceritanya. So the woman characters not only become a gimmick, bukan cuma sekedar gimmick lucu-lucuan uh, di film Indonesia, but we can explore how the characteristic in stories. The problem ketika uh, the producers or the directors are male uh, atau the end they don't have any. Um, Uh, gender perspective, they they only see the woman uh, problems or uh, stereotype just for a gimmick to the audience, not to explore it. Just just to explore it. So I think uh, dengan banyaknya uh, perempuan yang menjadi filmmaker, banyaknya teman laki-laki uh, yang atau yang seperti yang diusahakan oleh Tania para teman-teman LGBT masuk ke dalam industri film maka akan makan makin banyak diversity dalam cerita kita itu adalah kesempatan kita untuk menampilkan wajah Indonesia sebenarnya dan berharap value-value sebenarnya dari Indonesia kebaikan yang kita punya itu tuh bisa diterima oleh banyak orang dengan pop culture yang dimulai dari film itu sih. Oke, kalau dari Mbak Oke, okay, kalau aku uh, dari membuat film Inang itu yang mau uh, aku sampaikan adalah bahwa perempuan itu adalah seutuhnya seorang manusia yang merdeka. Yang merdeka seperti apa? Yang merdeka atas kehidupannya, atas uh, tubuhnya, atas keputusan-keputusannya. Contohnya, apakah perempuan itu mau mempunyai anak atau dia memilih untuk tidak mempunyai anak? Dan itu pure uh, their decision, and and they they must have the liberty. Uh, to to have uh, the decision uh, for themselves gitu itu yang mau kita sampaikan uh, karena kita tahu bahwa kita hidup uh, di society yang masih sangat patriarki dan punya stereotip tertentu gitu tersendiri akan akan, akan perempuan gitu jadi uh, banyak perempuan yang dijudge berdasarkan keputusan-keputusan dia gitu nah uh, kita mau menyampaikan bahwa Uh, melalui film Inang ini, well kita memberikan perspektif lain. Dan satu lagi, menurut aku dengan pertanyaan yang tadi sudah dibahas, I completely agree with all my sister in here that uh, the issue uh, apa okay ya, the needs of uh, a woman filmmaker, uh, numbers of women filmmaker in industry is getting more and more important. And especially for women uh, with a decision making, uh, kayak tadi yang Mbak uh, Nia bilang bahwa Oke, okay, misalkan editornya perempuan, apa perempuan, apa perempuan, tapi misalkan uh, di uh, apa piramida tertingginya, les saya kita ngomong produser punya perspektif lain ya, agak susah juga. That's why I think it's for me, uh, it's very important kita memberikan that kind of balance gitu. Maksudnya aku sangat um, aku sangat teliti dan sangat mau gitu um, men, apa, menyediakan waktu pada saat development bersama timku gitu. Maksudnya, oke okay, kalau misalkan harus jelas gitu misalkan karakter perempuan yang digambarkan misalkan pada saat awal film seperti apa tapi uh, throughout the journey nah yang penting itu kita menggambarkan perempuan ini akan menjadi apa kalau misalkan kita sudah spend 90 minutes watching this uh, character gitu and then dia tidak ada development and seperti tidak punya kuasa nah kalau aku agak kurang suka tuh because ya yeah, we women we do stuff you know we struggle gitu we pursue our dreams gitu so i think uh, it's uh, very important for us To have a balance, uh, and as for being a filmmaker, to have that kind of perspective, uh, women perspective to be exact. Jadi di situ menariknya ya ketika filmmakernya memang adalah seorang wanita, maka tahu persis bagaimana menempatkan hal-hal tertentu yang berhubungan juga dengan wanita gitu ya, um, bahkan akan jauh lebih baik dibandingkan misalnya ketika ya si filmmakernya itu adalah laki-laki misalnya, karena mungkin banyak ketidaktahuan yang memang terjadi di situ. Tapi oke, okay, ini obrolannya harus kita cut dulu sejenak karena kita harus break dulu. Dan obrolannya masih akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya bersama para perempuan hebat di industri film. Jadi jangan kemana-mana karena kita masih akan menampilkan dulu satu video yang berikut ini. Okay, welcome back again to Women in Film Industry Panel Discussion Sundance Film Festival Asia 2021 presented by Sundance Institute XRM Media and IDN Media, and also supported by TikTok Life. Also, I would like to say thank you to our media partners IDN Times, PopBella.com, PopMama.com, Yummy, Duniaku.com, Fortune Indonesia, TribuneNews.com, Medcom.id, Media Indonesia, Republika. Caskus, O-Channel, Narasi, TransTV, Female Daily, USS Feed, Info Screening, Kincir, Metro TV, Hardrock FM, Trax FM, Promos Radio, Watchman ID, and Delta FM. And now the segment we're talking to, um, we're going to discuss about the current global issues, which is pandemic. And during this situation, the amount of social media users is growing significantly. Many people doing the creative thing in social media, including the Create a short movie and i would like to ask to amanda as a head of programming and acquisition of argo a new streaming platform dedicated to short films is the pandemic has growth the amount of new creators of short film list at argo well i mean yes but i also think there are uh there's just but short films are also on the rise anyway so i don't know the pandemic um i think as we were all experiencing this but it definitely sped up a lot of things that i think were ultimately inevitable perhaps in our industry or changes that were coming so um, you know the fact that we're all working from home or that we have to do this panel in this way is like not ideal but like could we could have done this we had the technology we just didn't really get there and now we're kind of forced to do it and especially around at least creative within the short films in the short film space you know, to this point that, you know, I've heard earlier of some of my, you know, fellow panelists here, you know, talking about short film as this creative space and kind of this beginning, this place to really experiment. It's something which filmmakers have always turned to. So, you know, the creators were still going to make work, and now the tools are easier. The tools are um, kind of at your fingertips and more accessible, um, just in terms of the format. You have a camera on your phone, people are making work kind right of wherever they are. So, with regards, and the quality is going up. So, I will say this, you know, as someone, I come from film festival programming as well. So, that has definitely been a place and a, um, just kind of an avenue for a lot of short films to kind of start to really kind of get in front of the you know public viewing public eye and you'll see like submission wise like you know overall over the last year and a half like submissions didn't really go down it didn't and the same also for argo like we didn't experience some you know it's more just the avenues of which are, you know where they can go so from an argo from argo's perspective as a place for distribution it's a really exciting time because filmmakers given the last year and a half when the avenues especially within the short form and short film didn't have those avenues weren't available to them to like have public screenings to connect with audiences i think in that really tangible way they were looking for you know argo really came about and was just like we still believe in your work we are a curated space just like a film you know a program and we can offer you you know not only digital distribution but help you know monetize that work and really feature you as a filmmaker so that's again kind of a part of you know the ecosystem that we're trying to build and so, um, for us, we're just definitely seeing it, it. You know, the pandemic. You know, Argo was already in the works. I would say before. I think it was a twenty Sundance 2019 that Argo was on a panel with actually XRM and talking about like the, this idea. Because to us, it's always been about you know the you know people are that you can really tell a riveting story that can be both entertaining um, and very like emotional and moving in a short amount of time and the audiences were already naturally gravitating towards that as we've seen given like social media they're they're gravitating towards things that are just shorter in length i mean they've been gravitating for a long time but there's just more data to prove it now um, so what we can do is then actually just showcase that work that has been made for years you know like at argo we're also not beholden to it has to be current so um, it's kind of a long-winded answer to your question we definitely have seen an uptick but i would say more it's more of a desire and it's an excitement and that to me is a, is a really kind of great place to go where, where argo can kind of uh, fill the gap there for a lot of filmmakers okay sorry i'm just curious is there any like short movie that maybe the filmmakers using their smartphone to make the short movie mm -hmm. really? yeah absolutely we I, I see a lot of them actually every year <laughs> um and they're like i said they're only getting better we have actually a really beautiful one called oasis that was made in the pandemic that we actually put up a couple actually now a couple months ago but like i said that's just one I, we're talking that they're they're consistently being made um and like i said it's the technology is at a point where, um, unless it's like really actually aesthetically obvious, like it was very meant to look like they're making it on the phone. And sometimes, in some instances, you can't tell like it really is at a point of which you unless it's like very much said we made this on our iphone or we made this on our samsung it's uh, the camera work and the cameras are in a place that the technology is very good and you actually could maybe not even tell so that's great that's again giving more access to far more many people to go make work okay thank you and now we're moving to ms um, xu how about this pandemic effect in the film industry from a business perspective is it only changed people of a bit of consuming film product or has it affected every aspect of the film industry yeah, I mean, to to Amanda's point, I think we were heading there anyway. The industry has been changing exponentially. I'd say in the in the last five years, on the onset of the streaming platforms, um, and I think in particular, um, you know, there's so much content being being made and um, and being made and produced and out in the world today. And I think that the pandemic um, allowed people to gather again. Um, you know, we were all forced home. And we, whether we liked it or not, we were with our families, and so I, I know I, I, was raised where Sunday night you would get gather around with your family and watch the wonderful world of Disney, and you would watch, you know, they would bring the Disney films to your home. And I think what happened during the pandemic is that you saw people simplifying their life; they weren't going out, they didn't, they didn't have all the distractions, and so you saw we saw two trends happening in the industry during the pandemic. One, the attention span for for audiences getting shorter and shorter because there are so many so many platforms and if you don't like something you can switch to six different platforms or different different films so there's that um, so, and to end to uh, Amanda's point, which is why short form is is rising in popularity. It's also an easier lift. It's less money. It hopefully is less time to make, um, and it's where kind of the the consumers they, they want more of that short form. The other thing that's happening too, that's kind of I think, I think was the pandemic was a tipping point is episodic um, series, and you see a lot of the Netflix and the Hulus and the HBOs. Um, Experimenting on when they're going to release things. Um, you know, like a Netflix, you'll get the whole series all in one and you can binge with your family. I know all of us have probably stayed up to, way too late watching something when you do episode one and then you see that five, four, three, two, one and you say, oh, we're going to do one more episode and then we'll go to bed. And so we all know that, you know, the, the, the platforms know that we are consuming content like that. But then there's also something very cool what Hulu and HBO has done is they're releasing. One episode per week, which is how it kind of we used to consume content, and so you have that that week of the momentum and the conversation with the family or calling your girlfriend and said, "Oh my God, have you watched nine perfect strangers and and you have this you you have this you know shared excitement of what's going to happen next next weekend and I think the pandemic just accelerated everything and 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 to to amanda's point, as far as the actual festival, look where we are like we are. Um, we're so happy that we can bring Sundance to Asia and that, you know, the technology wise, we can do this panel. And it's, and, you know, but I don't think that the festivals were anywhere near being going virtual um, when before the pandemic. I think it's just forced all of our hands. And in some ways, it's been phenomenal. The reach that we've been able to get um, in festivals by the virtual festivals just been, it, it's been wonderful. So there are some silver linings. Um, and it just the, the competition is fierce. Um, and I think there's just more and more people making, uh, making content because there's more and more places for it to land. So um, yeah. Ini, ini nyambung banget sebenarnya sama pertanyaan diriku berikut nih ya. Karena kalau tadi dibilang bahwa kita bisa nonton sekarang di rumah aja karena banyak OTT platform, tapi apakah ini kemudian menjadi sebuah tantangan baru untuk para filmmaker Indonesia sendiri untuk merilis film-filmnya? Seperti apa nih? Mungkin dari Basanti boleh? Yes. Uh, ya aku rasa satu setengah tahun ini kita mempunyai uh, dipaksa untuk uh, apa ya, mempunyai kebiasaan baru kan. Tapi kan uh, seperti ya orang orang-orang uh, dulu bilang gitu. Siapa yang nggak bisa beradaptasi ya dia nggak akan bisa stay gitu. Jadi ya memang kita harus beradaptasi dengan situasi ini memang uh, digital platform itu memberikan kita warna sih pilihan aku melihatnya ini sebagai sebuah variasi baru tetapi um, tidak meninggalkan uh, desma uh, apa bioskop itu sendiri gitu jadi memang harganya setengah tahun ini untuk uh, apa mengecilkan aktivitas kita di rumah saja jadi ya memang men pilihan menonton kita kita alihkan ke Uh, digital platform. tapi apa, apa tantangannya dan apa uh, hasilnya gitu. Tentunya buat filmmaker, aku rasa semua di sini juga merasa bahwa itu apa ya membuat kita jadi semakin ingin membuat hal yang baru orang uh, penonton sukanya uh, seperti ini. Oke, okay. uh, kita kembali ke bioskop. Sebentar lagi kita sudah akan kembali ke bioskop. Kita akan film seperti apa yang 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 kita tawarkan gitu. Jadi menurut aku, at the same time itu uh, apa ya uh, mem mem membuat sebuah pengalaman baru, tapi juga entice our creativity. Jadi kita juice itu harus selalu juicer terus. Kalau kata mbak Nia mungkin, jadi juicernya harus dipakai terus gitu menurut aku ya karena sekarang uh, ibaratnya konsumennya juga makin banyak gitu ya. Karena mereka juga bisa memilih di banyak platform dan lain sebagainya, sehingga ini akan semakin menarik sebenarnya, termasuk juga untuk saya, para penikmat film gitu. Kayaknya semangat banget buat ngeliat um, apa lagi nih ya akan dibikin oleh para sineas di Indonesia dan juga di luar negeri sana. Oke, okay, kalau dari Tania sendiri gimana nih sebagai pembuat jus ya kan? Pembuat jus, <laughs> dari dari bikin film bikin jus. Uh, ya aku men sama ya, tadi ya Santi bilang uh, kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, Pasti kita akan punah, gitu kan? Uh, jadi, sebenarnya aku nih mungkin uh, generasi yang lumayan paling agak tua, gitu ya di sini, tapi dan paling gaptek pasti aku, gitu. Karena memang uh, awalnya juga bingung, gitu, nonton di laptop kayak gimana sih, nonton di handphone. Aduh, gitu gila, gitu. Karena aku generasi yang sinematik, gitu. I, aku, am, I love being in the cinema gelap nggak ada orang no distraction kita uh, apa namanya fokus ke film yang kita suka yang kita pilih yang kita mau mau tonton gitu tapi uh, like I said earlier gitu we have to be adaptive Uh, as we grow gitu, as human being gitu. Jadi uh, aku pikir ketika aku sudah mau belajar, oh ternyata gini caranya. Kalau nonton bioskop tuh kan jauh, layarnya di the screen was there and then we have to sit in the back. So when you watch from your phone, you just have to deketin gitu kan. Jadi maksudnya uh, akhirnya kan aku jadi adaptif juga gitu dan sebag itu sebagai penonton ya. Tapi kan aku filmmaker yang hobi menonton gitu. Jadi Akhirnya, uh, kita juga semua filmmaker, siapa sih yang gak hobi nonton gitu, kan? Jadi, kita berusaha menjadi adaptif, dan akhirnya memang uh, Creativity kita tuh kayak terchallenge gitu, karena kita banyak punya reference, banyak punya tontonan, dan kita langsung jadi bisa relate. Ini kan sebenarnya di Indonesia ada kasus ini gitu, misalnya kalau kita nonton film-film gak cuman from. Hollywood, or from the US, I can watch films from Taiwan, from Thailand, from uh, Iran, gitu loh. Jadi, kayak lebih aksesibel gitu semuanya, dan kita jadi bisa lebih understand each other uh, through the film language, gitu. Dan itu menjadi aksesibel. Jadi, menurut aku, ya, kita semua harus adaptif in this case. Tania, tapi mungkin, sorry banget, aku mau wakili kaum mageran ya. Aku mau kasih tahu aja Tania, ada yang namanya phone holder, tapi connect gitu. Jadi dari leher ke sini, terus taruh di sini nih Udah gitu doang. Oke, okay, sorry oh, banget, itu kita <laughs> cuma intermezzo. <laughs> Oke, okay, kita jatrian ya. <laughs> kita ngobrol di belakang tentang yang satu ini ya. Oke, okay, dari Mbak Gina sendiri, gimana tuh Mbak Gina? Uh, saya rasa the small the screen it feels like more personal for the audience gitu. Nggak cuman di sosial media, kalau misalnya dilihat TikTok, there so many teen yang nggak punya, nggak bisa mengeksplor perasaannya di luar, mereka melakukan emotional dump di, di TikTok. Sementara kalau misalnya di uh, kayak di OTT gitu, mereka once mereka suka A, algoritma akan memberikan uh, lebih banyak opsi terhadap pilihan mereka itu. Menurut saya tantangan di antara dunia personal sama algoritma ini adalah bagaimana kita sebagai filmmaker tidak hanya menghasilkan karya untuk menghidupi algoritma aja, untuk menghidupi angka-angka saja, tapi justru kembali ke fokus utama kita untuk memberikan diversity kepada penonton. Karena terutama ketika ngomongin anak muda, once mereka cuman punya satu pandangan terhadap dunia maka akan berantakanlah keseimbangan hidup di dunia ini gitu karena mereka enggak punya enggak tahu bagaimana konek satu sama lain terlalu kecil sudut pandang mereka. Nah, dengan dengan demikian gitu terlepas dari soal adaptasi dan lain-lain, bioskop itu menurut saya akan terus bertahan hidup justru karena fungsinya sebagai media paling demokratis terhadap antara kreator sama penontonnya. Di mana para Uh, Produser, terutama, bisa mencoba-coba berbagai macam kemungkinan cerita. Kemudian, mereka menyajikannya langsung kepada audiens dan kemudian uh, mempromosikannya kepada target-target audiens yang mereka maksudkan, gitu. Tanpa harus terhalang bahwa barrier-barrier, misalnya kita suka film uh, drakor, gitu, maka akan muncul kebanyakan drakor, gitu, atau. The Voice terutama buat yang filmmakers bisa hilang dalam lautan konten yang begitu banyak di platform-platform uh, digital. Dan akhirnya uh, dengan dengan apa ya? Dengan makin uh, butuhnya kita saling bertemu, maka akan makin banyak butuh film-film dan terutama juga platform seperti Sundance untuk menemukan banyak orang dari berbagai dunia agar Niat utama kita untuk menjadi filmmakers untuk menemukan uh, manusia dengan gambar yang bergerak, dengan audio yang uh, dirancang untuk menggerakkan emosi itu bisa terjadi dan bisa uh, berlanjut uh, sustain sampai generasi kedepannya. Terutama buat Indonesia yang industri filmnya uh, makin lama mah harus makin tumbuh lebih baik gitu. Alright, right. Well, thank you very much for the sharing. It was very insightful ya. Yeah. Tapi karena keterbatasan waktu, maka dengan berat hati kita harus mengakhiri sesi diskusi panel hari ini. Tapi jangan khawatir karena masih ada panel diskusi lainnya dengan topik yang menarik lainnya juga sampai dengan tanggal 26 September 2021 nanti. Biar nggak ketinggalan infonya, paling gampang langsung cek aja ke akun TikToknya at Sundance Fast... eh, at Sundance F... A F F Asia. so before we end all the session today i would like to ask some closing statement from all the panelists for, uh, to our audience for today so let's start from ms shu turley I just wanted to uh, say thank you. This has um, been uh, over a year in the making with XRM Media to, to bring the Sundance Festival to Asia. And we are so proud. We're just sad that we, we we're not able to be there in person. But I want to thank the Sundance Institute. I want to thank um, um, the, the state of Utah, I want to thank uh, a special thanks to IDN Media. We had the great fortune of working alongside them all year and I just can't wait to meet them in person. They've done an amazing job. I um, also like to thank TikTok and, and Argo. Um, we're, just, we're just getting started. and so we're super excited to come back next year. And I just want to thank the, the, the local um, Indonesian community um, for supporting this and uh, we can't wait to come back next year. Thank you. We really hope to see you really soon here in Indonesia. <laughs> and next from Miss Amanda Salazar. Yes, I'm just going to reiterate. I think this is going to be a lot of just loving thanks to everyone. This has been so lovely. I I do actually also want to uh, perhaps give a special shout out actually to the competition filmmakers. Like speaking of Indonesian and Indonesian shorts, and I had the the pleasure of being on the jury to actually watch the work, um, and all I can say is wow! Like what a tough competition we and and so thanks also again to Sundance and IDN and like help on on that as well. We. Um, to echo Sue's you know, comments, we've been, you know, it's very much a shame that we're not meeting in person, but can't wait for this to grow and to be just a kind of a witness to that like emerging talent, or not even emerging, just incredible talent that is coming out of the area. Um, where and and we only were able to narrow it down to ten, and I'll just say that that was difficult. So um, to me, I would definitely you know recommend to people to enjoy the program, enjoy what Sundance has to offer, but also it's just really rewarding to see that there's such you know an active, wonderful, present film community as well coming out of the area, and I can't wait to watch more stuff, uh, watch more films that's coming out of that. So thank you to everyone again for their time and energy, and and go, good luck into the weekend. That's what I like to say. Good luck with the rest of the festival, and also thank you for being a super, super, very early morning person today, Miss Amanda. That's okay. <laughs> uh, my mine's getting into my daytime, and Sue's going into her nighttime, so we're yes. we're kind of switching now. <laughs> well, thank you for that one. Selanjutnya dari uh, Tehnia Dinata, mungkin boleh a closing statement. -nya? Uh, yes, uh, I just want to say how how uh, grateful I am to be here, and thank you Sundance, thank you XRM Media. I can't wait to access Argo and watch short films. That's my passion in life, actually, uh, and also uh, to IDN TikTok. And this is a new. Uh, way of of uh, exchanging stories and experience i hope next year we can really meet with each other in person and uh, i hope we can grow as a community of women and men and together we can uh, really make a better ecosystem and better industry and i would like to remind uh, the public and all of us here that Please watch my film on the 14th of October, it will be released in 190 countries, so Sue and Amanda, you can watch it on Netflix, and I hope uh, the discussion will continue. Thank you so much. Yeay, jadi kita bisa ngeliat film Indonesia ditonton sama banyak banget masyarakat di luar sana ya. Thank you banget ya. Oke, okay, next, dari Bagina mungkin silahkan. Yeah, what I love about filmmaking and film, it always ha have a way to connect us. You know, jadi from Sundance, uh, from the festival, from the OTT, from uh, the cinemas, it's always find a way to connect all the human and the movie lovers. So I want to, I would, I would like to uh, remind all the TikTokers, semua yang nonton di TikTok gitu, untuk uh, find your way find your way to do uh, filmmaking, selalu bangun support system and uh, be, be grateful dengan apa yang kita punya dan selalu coba untuk eksplorasi diri kita and I hope uh, next year we can meet uh, in person Amanda, Sue, so. and especially uh, Tehnia, thank you for always being a good mentor for all young women filmmakers and Santi for you know uh, with Uh, all me and Tehnia working one uh, hand in hand to uh, have a you know better working environment for women, for female filmmakers. I think that's the most important one. We being sisters. Setuju banget, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa memang kayaknya ada yang namanya bahasa film gitu ya. Entah kenapa kita mau nonton film dari belahan dunia manapun, walaupun bahasanya kita nggak ngerti. Kadang perasaannya bisa tetap nyampe aja gitu, jadi itu yang menyenangkan dari sebuah film. Oke, okay, the last but not least dari Mbak Santi Boleh mungkin. Ya, yeah, I'm just so grateful and so happy that today finally come. That our first day of Sundance Film Festival Asia. Uh, thank you XRM, thank you Argo, Sue and Amanda, and also my fellow sister uh, Mbak Nia and Dina. And uh, thank you for the fruitful uh, discussion today and our uh, sharing session. I think uh, all the TikTokers juga hopefully bisa inspire mereka gitu. Uh, dan mau remind aja teman-teman TikTok bahwa mulai hari ini ada salah satu film yang sangat aku tunggu-tunggu banget. Itu judulnya Passing. Teman-teman uh, bisa nonton, itu filmnya Amanda juga, eh, filmnya Amanda, filmnya Sue juga. Uh, bisa nonton hari ini uh, sampai jam 12 malam, itu film bagus banget. Itu juga tentang perempuan di tahun 20-an, di tahun 1920-an di Amerika sana, di mana mereka itu sangat minoritas ya, warna kulit dan lain sebagainya. Seorang perempuan harus menghidupi kehidupan orang lain. Lo bisa bayangin kan? gua gak? Gue sih nggak kebayang, that's why gue pengen nonton. So, thank you so much semuanya and have a great rest of the day. Thank you. Well, once again, thank you for all the panelists. Wow, it's really great to see you, like everyone in here, and hopefully juga bisa membantu teman-teman kita semua lagi pada menyaksikan kita sampai dengan hari ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan dengan ini berakhir sudah salah satu rangkaian acara dari Sundance Film Festival Asia 2021, yaitu panel discussion dengan topiknya Women in Film Industry yang terselenggara berkat kerjasama antara Sundance Institute ...XRM Media, dan juga IDN Media, dan juga didukung oleh Tiktok Live. Also I would like to say thank you to our media partners... ...IDN Times, Popbella.com, Popmama.com, Yummy, Duniaku.com... ...GGWP.id, Fortune Indonesia, Tribunews.com, Medcom.id... ...Media Indonesia, Republika, Kaskus, O Channel, Narasi... ...Trans TV, Female Daily, USS Feed, Info Screening, Kincir, Metro TV... Hard Rock FM, Tracks FM, Primrose Radio, Watchmen ID, dan Delta FM. Dan jangan lupa juga untuk nonton film-film pilihan terbaik Sundance Film Festival Asia 2021 dari hari ini tanggal 23 September sampai dengan hari Minggu tanggal 26 September secara online lewat websitenya www.sundancefilmfestivalasia.org. Dan hari ini sekali lagi yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Santi ya, ada film Passing and Try Harder yang sudah tayang dari jam 12 yang tadi sampai dengan jam 12 malam nanti. Oke, okay, kalau gitu saya Arya Astungkoro pamit undur diri sampai bertemu di sesi panel diskusi berikutnya. Sampai jumpa, stay healthy, stay safe and stay happy. Bye bye.